dapat apa ya? Lakat tapi sendiri loh. Kan kemarin kita nih. Jadi kayak pembuktian diri kalau solo juga bisa nyanyi gitu ya. Kayak benar-benar yang seneng banget, kayak pembuktian diri kalau enggak sia-sia sih selama ini pengen nyanyi gitu. Dan alhamdulillahnya berjalan lancar hari launchingnya. Ya, rilisnya serentak memang udah berapa bulan yang lalu launching. Jadi kita memang setiap kali launching pasti berapa apa nyanyi disatuin. Jadi kayak tadi single New Five Pop kan. Jadi benar-benar seneng banget, apalagi lihat sendiri aku berkumpul sama senior-senior yang lain kan, yang dulunya aku lihat kayak Kasani Sandoro yang aduh ngefans, tiba-tiba ternyata kita tuh sama-sama penyanyi loh, berkumpul di tempat yang sama, itu seneng banget. Ya, ini single yang kedua. Iya, kan kemarin kan Fitri, dan kali ini benar-benar sendiri itu yang pengen banget orang bisa lihat sendiri dan bisa tahu suara Uli seperti ini loh. Dengan tutup mata aja orang bisa tahu ini suara Uli ya. Nah, pembuktian diri seperti itu yang benar-benar yang bikin semangat, harus pede. Bener, setiap kali wawancara seperti ini aja dulu kelihatan gimana cara waktu pertama wawancara dan gimana waktu nyanyi, waktu pertama banget nyanyi. Dan karena sering tampil sih jadi udah hilang rasa groginya, pasti hilang. Kayak tadi ya udahlah kayak nyanyi di rumah aja yang ditonton sama orang-orang deket gitu. Jadi sebenarnya pas nyanyi ini kenapa Juliana Mokad jadi Uli Mok? Karena memang ada feng shui sendiri sih. Kalau nyanyi kayaknya enak disebut Uli Mok, Uli Mok gitu ya. Kalau di sinetron Juliana Mokad. Jadi kalau dinyanyi itu sebutan untuk memanggil seseorang tuh lebih enak. Uli, Uli, Uli Mok, enak kan didengar. Jadi ini pun saran dari Papa Rai sendiri waktu itu. Dan akhirnya ya udah lucu sih Uli. Ya udah. Kalau nama nggak ada dari akunya sih, pasti bilang Uli Mok langsung setuju waktu itu karena memang nggak jauh-jauh dari nama asli kan, terus juga unik dan lucu. Ya udahlah kalau emang itu yang terbaik. Benar, makanya aku kayak pengen konsen ke satu nama, tapi nggak bisa dibohongin kalau Juliana Mokad juga orang pada kenal gitu. Dan ya udah deh, yang penting Uli dan Juliana nggak terlalu jauh, ya udah pakai dua nama aja. Aku tuh para fans tuh seneng banget karena aku tuh memang ngefans sama BCL awalnya. Dan kita lihat sendiri pemain sinetron yang sukses, benar-benar sukses di tarik suara tuh memang benar-benar satu, BCL. Yang pemain sinetron jadi penyanyi terkenal lagi gitu kan. Jadi yang membuat aku gini, gak usah deh seperti BCL, yang penting kamu niat memang bisa nyanyi, niat diri, kalau emang diterima nanti suatu saat kamu bakal bisa seperti itu. Dan yang terpenting adalah kerja keras. Ya udah, yang penting semangat dan kerja keras pasti bisa. Yang dulu aku pengen banget jadi penyanyi, tapi Mas Herman sendiri almarhum waktu itu bilang kalau menjadi penyanyi belajar dulu. Kalau emang sekarang di jalan sinetron ya sinetron dulu, tapi kalau sinetron tiba-tiba sinetron hits, boleh kamu keluarin single. Itu pesan almarhum waktu itu, belajar dan tunggu waktunya. Dan pas sekarang udah waktunya tuh kayak sedih banget kok nggak ada ya. Itu yang selalu yang aku nyanyi. Kalau dari depan panggung tuh yang bikin mau nangis itu yang seandainya dia di depan lihat aku, seandainya gitu ya. Apalagi single pertama kan lagu dia kan gitu kan, itu memang sedih banget, gak bisa dipungkiri gitu. Dan ya semoga dia di sana juga bisa lihat kalau aku di sini berjuang buat cita-cita aku yang pernah aku ceritakan sama dia dulu. Jadi kita tuh dulu kalau misalnya pacaran bukan yang kayak all orang nonton, pergi, mesra-mesraan. Kita tuh kalau pacaran tuh buat lagu di rumah. Dan almarhum Saun bilang pun ada kata-kata lirik yang bagus enggak gitu. Lirik yang baru nanti biar Han yang tulis gitu. Jadi dia tuh tanpa sengaja di belakang aku ternyata dia nulis apa yang aku sampaikan kayak WhatsApp atau apa, ternyata dia save. Dan selama itu aku enggak tahu ternyata ada yang disisihkan di lagu-lagu Seventeen. Dan pas sudah rilis berapa album, nah sealbum baru aku dengar kayak ini enggak asing deh, asing kayak ini kata-kata aku deh gitu. Ternyata ini nih yang selama ini yang dia tanyain itu dia memang dipakai gitu. Dan di album yang baru sebelum dia aku aja enggak ngerti kan sama sekali. Album terakhir. Dan itu sih yang bikin sedih banget. Sadarnya itu ketika kita tuh kan di dunia kerjaan masing-masing tuh cuek. Di dunia kan kita udah sampai 8 tahun sama-sama.
Jadi mau dia ada lirik sekarang pun pas tahun-tahun kesini aku tuh nggak pernah mau tahu lagi gitu. Dan dia juga kalau aku udah syuting ya udah syuting, kita nggak pernah bahas sinetron apa, judulnya apa. Dan itu juga seperti itu pas aku dengar loh gitu. Jadi kita nggak pernah komunikasi masa kerjaan masing-masing, jadi taunya sendiri-sendiri. Pas di situ baru aku tahu ini kan lagu aku loh, liriknya kok lirik aku gitu. Baru aku nyampe kan jadi kan pake gitu, ah dia ketawa gitu. Jadi nggak pernah komunikasi apapun, jadi tahu sendiri gitu. Thank you.